Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GKA Gloria. Tentunya kita semua selalu dipimpin, diberkati, dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur sampai detik ini Tuhan masih beranugerah mengumpulkan kita di dalam ibadah bahkan channel ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini. Kiranya melalui ibadah pada hari ini Bapak Ibu semua diberkati. Baik itu melalui firman Tuhan, melalui doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sandi Nugroho. Beliau dari GKI Pregolan. Terima kasih untuk Pendeta Sandi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menumbuhkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Dia yang memanggil kita untuk beribadah. Dia yang memiliki kehidupan dan menjamin kehidupan bagi setiap anak-anak-Nya. Kiranya ibadah ini didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari pihak Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang setia memelihara perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kekuatan jiwa dan ketenangan hati kita hanya didapatkan ketika kita berada di dekat-Nya. Mari kita bersama menghampiri tata-Nya dan menaikkan pujian kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu.
Tuhan, seperti lagu yang baru kita nyanyikan, kami rindu untuk menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami dan menyembah-Mu. Kami mengakui terkadang pikiran, kehendak, dan tindakan kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan melayakkan kami. Jadikan kami bejana-Mu, Tuhan, dan kiranya ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 hingga 9 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Darah Yesus adalah sumber keselamatan dan kemenangan kita. Oh,
di tengah badai dan gejolak yang dihadapi di dunia ini? Dapatkah kita tetap merasa tenang ketika kita berada di dekat-Nya? Dia adalah Allah yang setia, yang akan selalu menolong dan menjadi sahabat bagi kita. Mari jadikan lagu berikut sebagai doa pengharapan kita. Thank you.
di tengah badai dan gejolak yang terjadi di dunia ini, terkadang kami merasa khawatir, takut, dan bimbang. Tapi biarlah seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kiranya iman kami boleh dikuatkan, pengharapan kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami dan akan selalu memegang kami serta menyertai kami. Kami pada saat ini mau mengingat saudara atau teman kami yang masih belum percaya kepada karya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh menggerakkan kami untuk membagikan kabar sukacita tersebut kepada orang di sekeliling kami. Dan kiranya Tuhan boleh menyentuh hati mereka, sehingga mereka boleh membuka hati mereka dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami sadar doa kami jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan anak-anak Tuhan di segala tempat dan di segala abad, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Sadi Nugroho dengan tema Sesungguhnya Hari Ini Juga. Mari kita siapkan hati kita agar firman-Nya menerangi jalan kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh
gelap untuk kita pahami. Mari kita memohon agar firman-Nya menerangi jalan kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami bisa datang bersekutu meskipun via Zoom ini, via YouTube atau via online. Kami tetap bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu tetap hadir dalam kehidupan kami. Firman-Mu tetap Engkau beritakan. Kebenaran-Mu tetap Engkau nyatakan. Kiranya Tuhan, kami boleh terus dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu menjadi vaksin kami untuk kami tetap bertahan dan kuat di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKA Satelit, GKA Gloria Satelit, GKA Gloria HM Muhammad yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa lagi. Dan mari kita terus belajar firman Tuhan karena kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, kita hayati dan kita hidupi. Hidup kita akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Mari kita membaca Lukas pasal 23. Di minggu Prapaskah yang kedua ini, kita akan belajar tentang satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Lukas 23 ayat 43, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang berbahagialah adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan di dalam hati. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Nah saudara-saudara, apa yang engkau katakan pada saat engkau sedang sakit. Sakit apa nih Pak? Ya contohlah, misalnya kakimu sedang terluka karena menginjak beling atau menginjak paku. Kira-kira apa yang engkau akan katakan saudara-saudara? Ketika orang bertanya begini, sakit Pak ya? Mungkin dengan wajah yang
agak nahan kesel gitu ya. Orang sudah sakit kok ditanya sakit gak? Sakit gak Pak ya? Ya sudah tahu sakit kok ditanya lagi. Gitu saudara-saudara ya. Maksudnya begini. Ketika orang sedang sakit terluka terus engkau bertanya, Pak sakit ya Pak? Orang itu mungkin ingin menunjukkan kepedulian. Tapi karena engkau sedang sakit dan engkau merasa orang ini ya apa sih? Orang sudah tahu sakit kok ditanya lagi. Gak nyambung gitu. Nah ini bagusan saya terjadi dalam pengalaman saya hari-hari ini saudara-saudara. Ya, ada seseorang yang terluka kakinya karena kecelakaan ya. Lalu dibawa ke gereja. Nah pada saat dibawa ke gereja kami yang ada di sana melakukan pertolongan pertama. Nah waktu kami melakukan pertolongan pertama tiba-tiba ada seorang teman yang datang gini. Sakit apa? Luka ya? Gitu aja sakit. Wah, gitu aja gak bisa tahan. Padahal memang saya lihat ya lukanya cukup dalam gitu. Wah ngamuk saudara-saudara orang yang sakit itu ya. Kamu gimana sih coba rasain sendiri gitu. Nah saudara-saudara menarik sekali perkataan Tuhan Yesus ini dinyatakan oleh Tuhan pada saat dia juga ada di dalam situasi yang sakit. Sakit kenapa? Sakit terluka karena salib. Tangannya terluka, kepalanya terluka, kakinya terluka, dan hatinya juga terluka. Terluka karena apa? Terluka karena pengkhianatan, terluka karena banyak murid-murid meninggalkan dia, terluka karena orang-orang ini mengolok-olok dia, terluka karena apa? Orang-orang ini menghina dirinya dan menghina Tuhan. Terluka karena apa? Karena mereka ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan hanya tubuhnya terluka, hatinya juga terluka saudara-saudara. Dan pada saat itu ketika dia ada di kayu salib, yang namanya penghinaan, celaan, itu tidak habis-habisnya saudara-saudara. Tidak ada henti-hentinya. Kalau saudara melihat pada bagian ini, maka saudara akan melihat ada sebelumnya ada tiga pernyataan. Dari siapa? Dari ahli Taurat. Dari pasukan. Dan dari orang yang ada di sebelah yang sama-sama disalibkan. Ada tiga orang yang juga mengatakan itu saudara-saudara. Tapi di tengah-tengah situasi yang saat itu sedang sakit. Ya, kita mengatakan bahwa jam-jam segitu juga lagi panas teriknya karena apa sinar siang menuju petang itu panas terik saudara-saudara. Di tengah-tengah kondisi semacam itu Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang agung yang mengandung dua hal, yang mengandung kepastian dan mengandung keselamatan. Mari kita belajar dua hal ini. Saya memberikan poin yang pertama, kepastian di tengah keraguan. Saudara-saudara, kalau melihat ayat-ayat sebelumnya, perhatikan. Di ayatnya yang ke-35. Tertulis demikian, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias. Ini hinaan, saudara-saudara. Ini dikatakan oleh pemimpin-pemimpin yang mengejek, katanya di sini, Lukas. Mengejek. Mengejek itu menghina. Ya. Walaupun disebutkan kata Mesias, yang diutarakan di sini bukan untuk mengakui, tapi mengejek, menghina. Saudara-saudara, ayat berikutnya, ayat 36. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini olok-olok. Dari pemimpin-pemimpin ada ejekan. Dari pasukan ada olokan. Saudara-saudara, hati yang sudah terluka dari sejak pagi, itu sudah terluka. Ini ada lagi orang-orang yang mau menambah luka dan bebannya. Dengan apa? Dengan kata-kata ini. Olokan. Caci maki. Dan saudara-saudara, menarik sekali ada ayat yang ke-37. Jika engkau adalah raja Yahudi. Ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu
dan kami. Saudara-saudara, menarik sekali kalau melihat tiga pernyataan ini, hampir mirip-mirip, sama-sama ada kata selamat di sana. Tapi kalau saudara perhatikan, pernyataan dari pemimpin ini lebih kepada hinaan. Ya. Pernyataan dari pasukan ini lebih kepada tantangan. Hinaan, tantangan, dan pernyataan dari penjahat di sebelahnya lebih kepada permohonan. Ketiga pernyataan itu, kalau digabungkan saudara-saudara, inilah yang mewakili perasaan manusia. Manusia menghina Yesus. Manusia menantang Yesus. Tapi manusia juga memohon dari Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak punya solusi, saudara-saudara. Banyak orang pemimpin-pemimpin ini solusinya apa? Banyak menghina. Pasukan-pasukan itu nantang. Tapi mereka tidak bisa memberikan solusi yang pasti dalam hidup mereka. Saudara-saudara, di sana juga ada penjahat. Penjahat ini tahu, dia tidak punya apa-apa, dia ada digantung juga di kayu salib. Dia tidak bebas seperti pemimpin di bawah yang tidak terikat tangannya, yang kakinya tidak terluka. Dia bisa ngejek. Mungkin penjahat di sebelahnya, dia hanya memohon. Karena dia juga mengalami sakit. Walaupun kalimat yang dikatakan ada juga kandungannya untuk sedikit ngenyek gitu loh. Tapi dia memohon karena dia juga tidak tahan sakit. Sama-sama sakit dengan Yesus, sama-sama disalib. Saudara-saudara, dia memohon, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Saudara, menarik sekali kata kami di sini. Dia bukan mengatakan selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah aku. Tapi selamatkanlah kami. Karena dia tahu orang di sana juga banyak yang disalib. Dan mereka semua menderita. Selamatkanlah kami. Kata selamat di sini bukan hanya bicara tentang penderitaan karena kayu salib. Tapi selamatkanlah kami dari apa? Dari apa yang kami alami. Bebaskanlah kami dari penderitaan ini. Bukan hanya penderitaan kayu salib. Tapi penderitaan hidup yang menyebabkan kami juga akhirnya melakukan kejahatan sehingga kami disalib. Ini bukan hanya bicara tentang penderitaan sesaat-saat itu, tapi bicara tentang penderitaan kehidupan secara keseluruhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin orang ini melakukan kejahatan. Hatinya memang jahat mungkin, tapi juga kejahatan ini dilakukan untuk alasan yang lain. Bukan hanya alasan untuk merampok, kemudian memiliki apa yang orang lain miliki. Mungkin dia melakukan itu juga untuk alasan-alasan yang lain. Mungkin dia juga memperjuangkan sesuatu. Dia melihat juga ada penderitaan di tengah-tengah hidupnya. Maka saudara-saudara, permintaan kepada Yesus, permohonan kepada Yesus adalah permohonan yang hakiki, yang dimiliki oleh semua manusia, karena manusia menderita, saudara-saudara. Saya tahu pemimpin-pemimpin juga menderita. Saya tahu, kita tahu bahwa pasukan-pasukan itu juga menderita. Semua manusia menderita. Dan di dalam penderitaan ini tidak ada yang memberikan kepastian. Tidak ada satupun manusia yang memberikan kepastian. Para pemimpin-pemimpin itu mencari kepastian. Dia membelajar Taurat. Dia menggali dan menafsirkan segala sesuatu, tapi dia melihat tidak ada kepastian. Maka hidup mereka, saudara-saudara, penuh dengan hinaan. Karena apa? Mereka tidak punya kepastian. Pasukan-pasukan itu, pasukan Romawi, hidup di dalam keadaan yang menderita. Ada atasan, mungkin mereka bawahan, mungkin kehidupan mereka juga pas-pasan. Tidak ada kepastian dalam hidup mereka, kepastian tentang masa depan mereka. Maka saudara-saudara, ada tantangan kepada Yesus. Tiga kalimat ini menggambarkan itulah manusia. Manusia yang penuh dengan keraguan dan membutuhkan kepastian. Saudara-saudara, yang menarik sekali, kata sesungguhnya hari ini juga kental dengan sebuah konten. Ada kepastian di sana. Kental dengan sebuah penegasan. Yang mengatakan itu adalah orang yang ingin menyampaikan sebuah kepastian. Sesungguhnya
artinya begini. Sungguh-sungguh iya, artinya begini. Betul-betul iya. Bahwa hari ini, kata hari ini juga bisa dikatakan pasti. Betul-betul iya, pasti engkau. Saudara-saudara, maka di Kalvari itu terjadi perjumpaan antara manusia yang penuh keraguan karena manusia yang lemah dan menderita ini dengan Kristus yang memberi kepastian. Saudara, itu berarti pada saat itu ada pemimpin, ada pasukan, ada penjahat mungkin di kiri dan kanan, mungkin di belakang, mungkin di depan yang disalib. Ada orang-orang yang menyaksikan di sana. Ada banyak pasang mata yang melihat. Semua manusia di situ adalah manusia yang diliputi dengan keraguan karena penderitaan hidup, karena tekanan, karena penjajahan. Siapapun yang di sana penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakpastian. Dan hanya ada satu pribadi yang mengalami kepastian, yang menyatakan kepastian, yaitu Yesus yang ada di kayu salib. Sesungguhnya, sebetul-betulnya hari ini ada kepastian. Wah, saudara-saudara, ini kalimat yang agung. Ada kepastian di tengah keraguan. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali bahwa perkataan ini dinyatakan di tengah-tengah kehidupan yang atau di tengah-tengah penderitaan saat itu. Tuhan Yesus tahu perasaan orang di sebelah kanan kirinya penjahat itu. Tuhan Yesus tahu perasaan pemimpin dan pasukan yang menghina dan mengejek dia. Dia tahu hati dan perasaan orang-orang yang menyaksikan dan memandang dia. Dia tahu. Dan dia tahu semua keraguan itu. Dia tahu semua pergumulan mereka. Dia tahu semua dosa-dosa mereka. Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan Tuhan Yesus memberikan kepastian. Saudara-saudara, Yesus tahu apa yang engkau saat ini sedang alami. Yesus tahu saat ini apa masalahmu dan pergumulanmu. Yesus tahu tentang perasaanmu. Yesus mengerti tentang kehilanganmu. Yesus tahu tentang luka hatimu. Yesus tahu tentang penderitaanmu, teman. Dan Yesus mau memberikan kepastian kepadamu. Yesus mau memberikan pengharapan kepadamu. Yesus mau memegang tanganmu dan mengatakan sesungguhnya hari ini. Artinya apa, saudara-saudara? Dia memberikan kepastian di dalam hidup. Itu yang pertama. Kepastian di tengah keraguan. Dan yang kedua, saudara-saudara, keselamatan di dalam pengakuan. Saudara-saudara, kalau membaca bagian ini, terutama pernyataan dari penjahat di sampingnya, begini, saudara-saudara, tetapi seorang menegur dia dan katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, di dalam pengakuan ini ada sebuah iman. Di dalam pengakuan ini ada sebuah penyataan. Di dalam pengakuan ini ada sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa Yesus yang di sampingnya ini adalah raja. Yang di sampingnya ini adalah dia yang punya kuasa.
yang di sampingnya ini adalah dia yang dijanjikan itu. Memang semua orang saat itu sudah butuh keselamatan, butuh kepastian. Hanya dia yang bisa beri kepastian. Sedangkan aku ini orang yang layak dihukum karena dosaku. Sedangkan dia adalah orang yang disalib bukan karena dosa dan kesalahannya. Orang ini mungkin bertanya, kalau gitu kenapa dia disalibkan begitu rupa? Kemudian dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Mana bisa saudara-saudara? Kemudian kita tanya, ini apa sih? Apa yang dilihat oleh orang ini? Ini kan orang yang tersalib. Kepalanya mahkota duri. Tangannya terpaku. Kakinya terpaku. Di sana ditulis memang inilah raja orang Yahudi. Tapi ini orang sama-sama disalib dengan aku. Kemudian dia ngomong, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, apa pengakuan ini didasarkan kepada apa? Pada iman. Iman itu didasarkan pada apa? Kepada kesadaran. Kesadaran itu didasarkan pada apa? Kesadaran itu didasarkan pada ingatan-ingatan yang dia pernah terima sebagai manusia, sebagai orang Yahudi yang mendengar Taurat dan janji-janji firman. Iya betul orang ini. Dan Roh Kudus saya percaya bekerja untuk mengingatkan itu. Dan pada saat itu saudara-saudara, pada saat dia mengingat apa yang sudah pernah dia dengar, di dalam dirinya ada pengakuan dan dia menyatakan itu. Yang luar biasa, berdasarkan pengakuan itu, ada keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dengan mengatakan begini, Yesus berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini pasti, saudara-saudara, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan moga-moga. Bukan sewaktu-waktu, bukan ya nanti kita lihat nanti. Bukan, saudara-saudara. Hari ini, kata hari ini, pasti saudara-saudara. Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bersama-sama dengan aku dalam kerajaanku. Bersama-sama dengan aku dalam kehidupan yang kekal. Pasti saudara-saudara. Maka di dalam pengakuan orang ini ada keselamatan yang Tuhan nyatakan. Saudara-saudara, Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidupmu. Sadar tidak bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu adalah kesempatan untuk mengaku tentang Tuhan. Dan mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Banyak orang mengaku tentang Tuhan. Tapi sedikit orang yang mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Orang ini bukan hanya mengaku tentang Tuhan. Tapi dia mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Dan ini pengakuan yang sejati, saudara-saudara. Banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, teman-teman. Mungkin usahamu sedang seret. Usahamu sedang jatuh. Cash flow-mu mandek. Engkau juga sedang sedih karena engkau mengalami kehilangan orang yang kau kasihi. Pandemik ini menjadi satu peristiwa yang bertubi-tubi menimpamu sampai engkau terpuruk pada titik yang terendah, titik nadir ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini adalah sebuah kesempatan untuk engkau mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, ingatlah akan aku, tolonglah aku, selamatkanlah aku, bebaskanlah aku. Tuhan, engkau tahu aku, siapa aku.
Berkati aku dengan hikmat-Mu. Ini waktunya, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini, Engkau mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Maka, ada berkat yang luar biasa di masa pandemik ini. Apa, saudara-saudara? Banyak orang kemudian hatinya dibentuk untuk tidak mengandalkan dirinya sendiri, untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk menyadari apa yang dilakukan ini sudah salah, sudah menyimpang. Dan dia kembali kepada Tuhan. Dan ini waktunya. Mari saudara-saudara, di masa Prapaskah yang kedua ini, dengan firman Tuhan yang barusan kita dengar, ini membawamu untuk mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu mengaku tentang Tuhan dan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, engkau akan mengalami berkat kehidupan, pimpinan dan hikmat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Ada kepastian di dalam keraguan dan ada keselamatan di dalam pengakuan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dimanapun kau berada saat ini. Mungkin kau saat ini berbakti dengan keluargamu, suami, istri, dan anak-anakmu atau orang tuamu. Saat ini, saudara-saudara, engkau hidup dalam keraguan. Engkau hidup dalam ketidakpastian. Bahkan ada di antaramu mungkin ada teman-teman yang belum percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan untuk engkau datang mengaku tentang Tuhan di hadapan Tuhan. Dan lihatlah jalan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu dan seisi rumahmu. Dia akan memberikan kepastian. Dan bagi mereka yang belum percaya, yang saat ini percaya, Dia akan nyatakan keselamatan dalam hidupmu. Datanglah pada Tuhan. Berdoalah kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jamah setiap hati. Hati yang penuh dengan keraguan, kesedihan, kehilangan, kebimbangan. Mungkin ada hati yang penuh dengan pemberontakan. Ada hati yang penuh dengan luka. Luka yang mencabik dirinya karena pengalaman-pengalaman yang pahit. Tuhan, Engkau berikan kepastian. Kepastian kesembuhan, kepastian pemulihan, kepastian pengampunan, kepastian berkat. Engkau berjanji, Engkau pasti akan memenuhi janji-Mu. Engkau adalah Allah yang memastikan setiap perkara bahwa Engkau akan tanggung dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam ikatan dosa, yang ikut hidup dalam belenggu dosa. Tuhan, nyatakan keselamatan-Mu melalui firman ini. Sesungguhnya hari ini, Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini menjadi kepastian dan keselamatan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib bukan lambang kekalahan. Salib bukan lambang kenistaan. Tapi salib adalah lambang kemenangan dan tanda kemenangan Allah yang menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada hutang yang lebih mahal daripada hutang dosa kita yang telah dibayar lunas di atas kayu salib. Mari dengan penuh ucapan syukur kita memberikan persembahan kita yang terbaik hanya bagi Dia. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya. Datanglah kepada-Nya.
bersih di bukit Golgota. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami panjatkan doa kami untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu. Berikanlah hikmat untuk para pengurus gereja yang mengelola persembahan ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan para pengurus gereja dan jemaat sekalian. Biarlah di saat yang susah ini kami tetap bersyukur atas perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa atas berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kami panjatkan doa-doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Dia yang memanggil kita untuk beribadah. Dia yang memiliki kehidupan dan menjamin kehidupan bagi setiap anak-anak-Nya. Kiranya ibadah ini didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari pihak Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan Allah yang setia memelihara perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
jemaat GKA Gloria Kota Satelit, kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menjadi penggemar Kristus, tetapi menjadi pengikut dan murid Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, seorang murid Kristus tidak bisa lepas dari proses belajar mengenal Allah dan kebenaran firman-Nya. Dan dalam proses pembelajaran tentang Allah, kita tidak dapat menghindari namanya teologi. Oleh karena itu, setiap murid Kristus perlu mengenal teologi yang menjadi dasar kebenaran iman Kristen. Dengan kesadaran ini, Gereja Gloria Kota Satelit melalui Departemen Pembinaan akan mengadakan Gloria Discipleship Class atau GDC, yaitu sebuah kelas pembinaan berjenjang bagi jemaat dan pekerja gereja. Di dalam kelas yang pertama ini, kita akan bersama-sama mengenal kebenaran dasar iman Kristen dengan 10 topik bahasan yang kita bisa simak sebagai berikut. Waktu pelaksanaan GDC kelas dasar-dasar iman Kristen akan diadakan setiap hari Kamis mulai tanggal 4 Maret 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Siapa saja yang diundang untuk mengikuti kelas pembinaan ini? Yang pertama adalah jemaat yang rindu untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah. Dan yang kedua adalah semua pekerja gereja yang sedang terlibat dalam pelayanan gereja. Lalu, siapa saja yang diwajibkan untuk mengikuti kelas pembinaan ini? Yang pertama adalah semua pemimpin dan anggota GDG atau Gloria Discipleship Group. Dan yang kedua adalah setiap jemaat yang berniat untuk menerima CD atau baptisan dewasa. Kelas dasar-dasar iman Kristen ini merupakan kelas katekisasi yang wajib diikuti oleh semua calon baptisan. Untuk mengikuti kelas ini, para peserta diharapkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui link registrasi atau kontak person yang sudah dicantumkan di layar jemaat sekalian. Jemaat sekalian, setiap orang Kristen yang terlibat dalam aktivitas mempelajari sesuatu tentang Allah atau Sang Allah itu sendiri adalah teolog. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki teologi yang benar? Memang teologi yang benar tidak cukup untuk menjadi modal kehidupan yang saleh. Tetapi teologi yang benar diperlukan di dalam kehidupan yang saleh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar mengenal Allah dan kebenarannya, serta menghidupi sang kebenaran itu sendiri. Mari daftarkan diri Anda dan kita belajar bersama-sama di dalam Gloria Discipleship Class. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.